Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kita lanjutkan hadirin tadi. Jadi bacaan salawat kita itu merupakan hubungan batin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau nama kita banyak disebut di kubur Nabi, di alamnya, bacalah salawat sebanyak-banyaknya. Dan hadisnya sudah ditanyakan oleh para sahabat. Kata Nabi, salawat kalian itu disampaikan kepada aku, fa inna salatakum ma'rudah, disodorkan, disampaikan di hadapanku. Para sahabat bertanya, wa kaifa turaddu salatuna alaik, bagaimana ya Rasul bacaan salawat kami disampaikan kepada engkau? Waqad aramta, bukankah engkau telah sudah menjadi bercampur tanah tulang belulang di alam kubur atau balita? Qal, di sini Nabi menjawab, innallaha harramal 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Hadirin, saya tambahkan lebih khusus, para nabi hidup di kuburnya menjalankan sholat, tapi bukan sholat yang menjadi kewajiban lagi, sholat yang untuk berenak-enak di alam barzah, di alam kubur, sementara waktu sambil menunggu waktu kiamat. Ini juga menunjukkan kalau para nabi terdahulu punya syariat sholat dan puasa, sholat terutamanya. Baik, saya sampaikan yang dalam Sahih Muslim dulu. Nabi Muhammad SAW pernah melewati kubur Nabi Musa dekat Masjidil Aqsa, tapi bukan di wilayah Masjidil Aqsa-nya, masih agak selemparan batu jaraknya. Ini hadisnya sudah nomor 6000 sekian juga. Apa tadi? Qa'imun yusalli, atau qa'imun yusalli, betul. Ini hadisnya 6306. Nabi bersabda, marartu ala Musa, aku melewati kubur Nabi Musa, lailata usriya bi, pada malam Isra dan Mi'rajnya aku. Ketika aku di Isra Mi'raj kan, aku melewati kubur Nabi Musa, endal katibil ahmar, yang kuburannya berada di tumpukan tanah merah. Kata Nabi, wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan Nabi Musa berdiri, yusalli, di dalam kuburnya, yusalli, melakukan sholat, fi qabrihi, di kuburnya. Ini kehidupan para nabi yang sangat spesial. Kalau Nabi Musa aja seperti ini, Nabi Muhammad lebih spesial lagi. Karena beliau adalah nabi yang terbaik. Bukan cuma sholat, tapi masih menjawab salam, sholawat umatnya sebagai hubungan batin yang tembus dimensi dunia menuju dimensi alam kubur. Nih, lebih dalam lagi saya tampilkan hadis. Kalau ini kan Sahih Bukhari, Muslim, Bukhari. Ini kita tampilkan yang lebih jauh lagi, yang saya sendiri enggak berani untuk mentakhrid, tapi kita bisa memproses itu. Kita bisa memproses hadisnya karena ada ribuan kitab juga di sini. Ya, nama-namanya kita bisa proses, tapi kita tidak bisa memproduk derajat hadis. Kita cuma taklid saja, ikut saja. Kata Imam Bazzar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang minimal hafalan hadisnya 100.000, menyatakan derajat hadis ini hasan ataupun sahih. Coba kita lihat nih. Atau hadis yang ini dulu. Ya. Kata Nabi, al-anbiya ahya, para nabi itu hidup, fi kuburihim, di kubur-kubur mereka, yusallun. Seluruh nabi hidup di alam kuburnya menjalankan sholat. Nabi Muhammad lebih spesial. Coba kita lihat. Ya, saya kasih tahu derajatnya juga nih. Karena ada orang yang hadisnya udah ulama kita katakan hasan, bahkan dibilang palsu sama mereka itu. Jangan bergeming kalau Anda mendengar yang demikian, tanyalah kepada guru-guru yang mengerti masalah ilmu hadis.
Kunut subuh aja yang hadisnya gampang kita cari, dibid'ahkan sama mereka. Disalahin lagi, katanya hadisnya lemah. Katanya ada satu orang perawinya namanya Abu Ja'far Ar-Razi, itu lemah. Abu Ja'far Ar-Razi itu sebagai perawi hadis banyak, bukan cuma satu. Ada yang tukang sayur, ada yang tukang beca. Ini Abu Ja'far Razi yang mana? Kalau kita mah taklid saja, Pak, cukup. Para ulama selevel Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani menyatakan ini derajatnya hasan, sahih, cukup kita amalkan. Kalau mereka enggak, diriset lagi, diproduk lagi, didaur ulang lagi. Sementara hafal 1000 hadis saja enggak. Hafal 1000 hadis, Pak, bukan cuma dengan Nabi bersabda, bukan cuma substansinya saja, tapi dengan matan hadisnya, dengan perawinya, memahami seluk-beluk secara riwayatan dan diroyah. Imam Bukhari dapatkan dari siapa? Dari gurunya. Gurunya siapa? Imam Humaydi. Imam Humaydi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik. Imam Malik dari Imam Nafi'. Beliau daripada Abdullah bin Umar. Beliau dari Rasul. Dihafal hadisnya kayak begitu dengan nama perawinya. Makanya ilmu hadis ini sangat sulit pada zaman sekarang. Kita orang-orang yang hari ini sangat lemah. Enggak ada yang hafal 1000 hadis dengan bersanad. Kecuali kita ada bukunya seperti ini. Nah, hadirin, makanya saya sih kurang setuju dengan satu kajian yang cuma nyalahin aja, ini salah, itu salah. Kenapa harus menyalahkan? Mbok jadi sebutkan, begini pendapat kami, begini pendapat tuan, begini pendapat yang satu, begini pendapat satu lagi. Saya ngamalkan yang ini, Anda mau ngamalkan yang mana silakan, kan gitu. Jadi enak, umat ini tidak dibawa kepada sifat temperamen dalam masalah ibadah. Akhirnya kita sibuk untuk masalah gitu doang, lupa merawat hati kita. Yang ada cuma benci-benci ini hati rusak nantinya. Makanya perbanyak solawat saja, Pak. Nah, ini lihat. Kita taklid kepada Imam Bazzar. Kata beliau, Rawahul Bazzar. Kata Imam Ibnu Hajar Haitami, ulama abad ke-8-9 Hijriah di Masjidil Haram. Di Mekah Al-Mukarramah. Beliau katakan, Rawahul Bazzar. Riwayat Imam Bazzar. Warijaluhu rijalus sahih. Dan perawi hadisnya adalah perawi hadis derajat hadis-hadis sahih. Bunyinya seperti apa? Kita scroll up. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hayati khairul lakum, ketika aku hidup, ini terjemahan bebas ya, biar gampang dipahami. Ketika aku hidup adalah kebaikan untuk kalian, tuhdisuna wa yuhaddis lakum, kalian berbuat, kalian bertindak, kalian berperilaku, wa yuhaddis lakum, Rasulullah bisa menjelaskan hukumnya kepada kalian, wa wafati, dan ketika aku sudah wafat, kata Nabi, ketika aku sudah meninggal, khairul lakum, kebaikan juga bagi kalian semua. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian itu setiap hari disodorkan ke kuburku. Fama ra'aitu min khairin, apabila aku mendapati amal kalian khair, baik. Ya Allah, umatku masih mengaji, umatku masih memakmurkan masjid, umatku masih berakhlak yang baik, umatku masih bersolawat, umatku masih tahajud, umatku masih baca Quran. Hamidullah alaih. Di alam kuburku aku berkata, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Tetapi, wama ra'aitu min syarrin, kalau aku dapati amal umatku buruk, istaghfartullah lakum, aku beristighfar kepada Allah Ta'ala untuk kalian semua. Baginda di alam kuburnya masih mendoakan kita. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ya, jadi begitu hebatnya bacaan solawat ini yang bisa tembus daripada dimensi alam dunia menuju alam kubur. Maka itu yang sifatnya doa, Pak, yang sifatnya doa itu tembus. Orang tua kita meninggal lagi haji, lagi umroh, kuburannya di sono. Di sini tadi kita habis sholat, kita doakan Allah maghfirli wali walidayya, sampai orang tua kita yang di alam barzah mengetahuinya. Mereka melihat doa dari anaknya seperti cahaya yang sangat hebat. Ya Allah, datang lagi nih dari Alhamra gitu ya. Anakku habis sholat di Alhamra kan gitu. Datang lagi cahaya. Allah katakan dalam satu riwayatnya, "Pak, ini cahaya yang datang ini dari doa anakmu kan menjadi terang tuh kuburmu." Sampai tetanggamu tuh yang enggak pernah didoain sama anak-anaknya, anak-anaknya cuma main di diskotik aja tuh. Enggak pernah doain, dia pun kebagian, kecipratan itu. Maka Allah bilang, "Mau enggak diganti dengan kekayaan dunia dan seluruhnya?" Dibilang, "Ya Allah, tidak mau."
kami lebih membutuhkan doa-doa anak kami yang berupa cahaya ini, doa-doa umat Islam yang setiap Jumat paling enggak Allah maghfir lil muslimin. Makanya dijadikan kekuatan batin umat Islam dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai manusia terakhir meninggal dengan kekuatan doa, masuk tembus dimensi sudah ratusan, sudah ribuan tahun. Kita berdoa tadi khatibnya, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, tembus untuk seluruh sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama abad ketiga, keempat sampai hari ini. Itu hebatnya kekuatan doa, apalagi doa untuk baginda Nabi yang kita namakan bacaan salawat. Pak Ustaz, salawatnya baca Sayyidina enggak? Bid'ah. Hari ini ada orang yang senang banget nyebutin TBC. Ya, ayah, TBC. TBC itu T-nya tahyul, B-nya bid'ah, C-nya curofat. Senang banget sih nyala-nyalain. Ya Allah, ya ngaji itu yang benar, yang dalam. Makanya ngaji jangan dari satu guru, satu kitab, biar wawasan kita luas. Kitab Imam Khomeini aja kita baca. Kitab orang Syiah itu pada 100 jilid di sini. 100 volume. Kita baca. Tapi harus sudah ada dasar ya. Kalau Haji Bedi yang baca takutnya nanti sempoyongan gitu. Sempoyongan ketika dia dibawakan dalil. Nih lihat, tanahnya Nabi ini diambil sama Abu Bakar enggak diberikan kepada pewarisnya Fatimah Zahra. Wah, mulai mikir. Iya ya. Berarti Abu Bakar salah ya? Oh tidak, Bunda Fatimah yang belum mendapat hadisnya. Kata Nabi, al-anbiya lam yuras, para nabi tidak mewariskan. Itu yang aku pegang sabda Nabi, wahai Fatimah. Makanya sempat selek setengah tahun itu Fatimah sama Sayyidina Abu Bakar enggak bicara, kecuali nanti pas wafatnya itu diizinkan menyolatkan jenazahnya oleh suaminya Sayyidina Ali. Maksudnya gitu, kita ini wawasan harus luas ya, harus elegan juga menyampaikan, harus menyejukkan. Sekarang gimana Ustadz? Di Indonesia ini udah kebiasaan pakai Sayyidina. Oh, dalilnya kuat itu. Baik, seperti begini, tadi kan udah tuh sholawat yang paling gampang kan tadi udah Pak, silakan diamalkan ya hadirin, sehari 1000 lah bisa nggak? Yang paling gampang nih amalkan, pegang tasbih digital. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada lagi yang salawatnya bunyinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ijazahnya saya diberikan dari Habib Segap Al-Mahdi Sawangan. Siapa yang baca salawat ini, maka tidak jatuh miskin. Paling enggak ada makanlah di dapurnya. Gitu. Sekalipun enggak bisa buat masjid gitu. Paling enggak ada bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallinya mana? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Dah, minimal gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pakai sayyidina boleh tidak Pak Ustaz? Hadirin. Ulama empat madhab salafus soleh tidak mempermasalahkan pakai sayyidina. Terlebih lagi madhab imam kita, Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, bahkan pakai sayyidina dalam sholat pun afdol. Afdol. Baik, saya buktikan kitab-kitabnya. Dalam Asnal Matalib, dalam Majmu' Syar Muhadzab, dalam Tuhfatul Muhtaj, dalam apalagi itu Fathul Mu'in, dalam I'anatut Thalibin, dalam kitab-kitab yang panjang-panjang, yang paling enggak nih para ulamanya menghafal 100.000 hadis kata mereka, dan yang lebih afdol pakai sayyidina. Yang enggak pakai juga betul. Coba, ini kan berarti keputusan mufti-mufti terhebat zamannya. Yang enggak ada lagi orang-orang seperti mereka ini. Mereka karya tulisnya tuh kitabnya sampai puluhan begitu. Kita baru ngarang kitab berapa aja udah pegel, Pak. Begitu barokahnya ulama-ulama terdahulu. Ini kita tampilkan coba. Artinya jangan menyalahkan. Sampai nanti saya bawakan kitab Sahih Bukhari halaman 1. Kalau Anda nanti punya Sahih Bukhari, buka di rumah. Beliau pakai sayyidina dalam mukaddimah Sahih Bukhari-nya itu.
Coba saya tampilkan dulu nih yang madhab Imam Syafi'i saja, ya, dalam kitabnya Imam Syarbini, Imam Subki, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Haytami, yang rata-rata mereka adalah hafal hadisnya itu sampai 100.000 dengan gelar Al-Hafiz. Nih, banyak sekali lafaz kayak begini, banyak, bukan satu dua kita dapati. Nih, sudah ketemu qauluhu, ya, wa ala Muhammadin, dalam solawat, lagi solat itu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallait. Kata para ulama kita, wal afdalu, dan yang paling afdal, al ityanu, mendatangkan bilabdi siyadah, dalam bersolawat pakai kata sayyidina dengan lafaz siyadah. Siyadah artinya sayyidina. Jadi lagi solat at-tahiyatu, Allahumma salli ala sayyidina, itu afdal kata para ulama. Kenapa? Karena untuk lebih beradab kepada baginda. Hadirin, ada seorang ulama dari teman-teman salafi wahabi, Syekh Albani. Hadis tentang baca sayyidina, beliau pun menyatakan sahih derajatnya. Beliau tidak menentang akan sayyidina itu. Coba nih kita buka. Wah, malam ini kitabnya lumayan dalam-dalam nih, Pak. Kita buka kitab beliau, salah satunya namanya Irwaul Ghalil. Coba. Pemimpin kita, penghulu kita. Nanti saya tampilkan hadisnya. Ya, ada hadisnya juga di sini. Saya tampilkan kitabnya Syekh Albani dulu. Syekh Albani sendiri mengatakan ada sahabat yang pakai kata sayyidina, Abdullah bin Umar. Beliau katakan tidak apa-apa. Derajatnya pun sahih. Sebentar, kitabnya itu Irwaul Ghalil. Mana kitabnya Irwa? Kitabnya susah itu. Astagfirullahaladzim. Yakhtub ilaikum. Salah ya, sebentar. Ini kitab Albani ya. Tuh kitabnya Pak ratusan ini. Itu tuh Irwa tuh di atas. Nih, sudah ketemu. Berhenti, berhenti. Ya, jalan terus. Irwaul Ghalil. Ini ulama yang menjadi apa, rujukan para teman-teman dari salafi gitu ya. Jangan benci, Pak, kepada mereka, tidak boleh benci. Ya, tumbuhkan rasa kasih sayang kepada seluruh umat Islam. Sekalipun amalan kita disalah-salahin, tetap sayangi mereka. Ya, jadikan hati kita bersih. Maulidan salah, pakai kunut salah. Baca sayyidina juga salah. Ini kita tampilkan. Nih. Ini kitab beliau nih, Syekh Albani, dari Abdullah bin Umar ketika beliau menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah wa sallallahu ala sayyid. Beliau katakan sahih. Ini guru besarnya salafi ini, yang disebut oleh mereka Imam Albani. Kitabnya banyak sekali itu karya tulis. Beliau tidak menyalahkan. Biasanya kalau hadisnya enggak suka dengan satu hadis, beliau lemahkan. Ini derajatnya apa? Sahih. Oke, lebih tinggi lagi. Siapa Albani daripada Imam Bukhari? Enggak ada apa-apanya, jauh. Imam Bukhari Amirul Mukminin fil hadis. Yang tadi saya katakan, Imam Bukhari dalam halaman 1, nomor 1 kitab beliau Sahih Bukhari, kitab terbaik di bawah langit setelah Al-Qur'an. Ingat, Pak, statementnya begitu. Kitab terbaik tahta adimis sama di bawah langit setelah Al-Qur'an Sahih Bukhari. Imam Bukhari pakai kata sayyidina dalam pembukaannya, mukaddimahnya. Nih, kita lihatkan. Kan enak nih ngaji buka kitab. Bukan cuma dengar dari saya aja gitu. Ya, halamannya pun ada. Nih, udah ketemu tuh. Lihat, Pak. Nih, halaman 1 tuh. Halaman 1. Ya, halaman hiji teh kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari membuka mukaddimah Sahih Bukhari, kitab terbaiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alladzi anzal ala abdihi alkitab, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya akan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya baginda Nabi menjadi pemberi peringatan bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Wassalatu wassalamu, dan juga bermula
keselamatan, kesejahteraan, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina Muhammad. Imam Bukhari pakai sayyidina. Ini ustaz-ustaz yang lulusan Mekah Madinah nyalahin sayyidina. Nyalahin pakai kalimat sayyidina, enggak malu menyalahkan Imam Bukhari kah? Jangan gitu, hadirin. Kalau enggak pakai sayyidina, ya sudah silakan. Ya, jangan menyalahkan. Sekarang hadisnya. Ya. Jadi dari ulamanya ulama yang sekarang, Imam Bukhari, ulama-ulama ahli fikih, sekarang pada hadisnya. Rasul bersabda, "Aku sayyidina." Sahih Bukhari nomor 4435. Lihat ini, Pak. Jadi boleh pakai sayyidina sekalipun dalam sholat. Ustaz, saya enggak pakai, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Khalas, selesai. Tapi yang pakai sayyidina, ulama yang hafal 100.000 hadis yang mengeluarkan fatwanya, produk hukumnya lebih tinggi dari majelis ulama Indonesia. Ulama-ulama selevel Imam Nawawi tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, sekarang kita buka. Rasul berkata, "Aku ana sayyidun nas." Aku pemimpin seluruh manusia. Pak Sekda enggak bingung kan? Udah buka kitab berapa kitab? Biar bisa ngelihat gitu ya. Kita buka yang 4430 sekian. Sekda kita di Jakarta meninggal kena COVID berapa waktu lalu? Yang rumahnya di Rorotan sini. Pak siapa itu? Iya. Beliau meninggal dunia kan, kena COVID. Orangnya Masya Allah. Kemarin Pak Anies pun meresmikan apa itu, pakai nama beliau ya, ininya, kenang-kenangannya. Baik, 4435 hadis Sahih Bukhari. Nabi sekarang ini yang mengaku, "Aku sayyidukum, aku sayyiduna, aku adalah pemimpin kalian." Ya, kata Nabi, "Qal ana sayyidun nas," aku sayyidun nas, pemimpin seluruh manusia. Jadi Nabi sendiri mengaku, "Aku sayyid yaumal qiyamah," pada hari kiamat. Dunia, apalah arti dunia? Hari kiamat nanti yang tadi saya katakan, orang-orang non muslim pun mencari penolongnya di padang mahsyar, berlarian ke baginda Nabi, tapi karena enggak punya KTA, kartu tanda anggotanya, enggak bisa masuk, hadirin. Mana? Tiket Anda mana? Mau masuk ke area dapat syafaat? Enggak bisa. Seluruh manusia mencari Nabi Muhammad SAW. "Ya Allah, Pak, kita pertama kali datang ke Nabi Adam, Nabi Adam angkat tangan. Kita datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh angkat tangan. Kita datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan. Kita datang ke Nabi Musa, Nabi Musa angkat tangan. Kita datang ke Nabi Isa, Nabi Isa katakan, enggak mampu kami memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat cuma baginda Muhammad SAW." Makanya jangan tinggalkan, hadirin, untuk tetap baca sholawat kepada beliau. Begitu, minimal 100 aja deh. Dimulai 100. Dah, ini saja dulu daripada kajian kita. Ya, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan, hadirin. Ya. Waalaikumsalam. Iya, kalau dalam Sahih Bukhari Muslim, ya untuk masalah sholawat, itu semuanya enggak pakai sayyidina. Jadi semuanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gitu. Karena itu, iya, dari Nabi langsung. Kenapa Nabi tidak katakan sayyidina? Karena ketawaduan beliau. Di situ para ulama yang kontemporer dari abad ke-6 Hijriah, atau bahkan dari abad ke-3 Hijriah, mereka beristihad, para ulama madhab. Dengan dalil-dalil kayak tadi, maka lebih beradab kalau kita pakai sayyidina dalam menyebut nama Nabi, gitu. Jadi penambahan itu adalah menurut istihad mereka diperbolehkan. Baik. Apa? Redaksi salawat yang paling nampol. Yang paling abdul. Yang tadi, ya, sebagian ulama katakan, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim." Tapi sebagian lagi menyatakan dibaca seutuhnya aja seperti itu, ya. Ini juga ranahnya berarti perbedaan pendapat antara pakai sayyidina dan tidak. Nih contohnya,
Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami untuk membaca salawat kepada engkau?" Nih, "Ya Rasulullah, kaifa nusallim alaik wa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita baca salam dan salawat kepada engkau?" Maka Nabi ajarkan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dari sini ada yang tambahkan sayyidina dari ulama yang beristihad tadi. Makanya jadilah perbedaan pendapat. Enggak apa-apa, silakan. Jangan menyalahkan. Baik, ada lagi, Pak? Pertanyaan bebas? Ya. Saya pernah membaca sebuah hadis datang dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah bersabda, umat itu tidak akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, hadis itu Sahih Muslim. Ada perkataan nanti dia kecuali telah Allah mengungkapkan kehidupan. Iya. Di sisi lain, Rasulullah menjamin ada 10 sahabat yang dijamin Rasulullah untuk masuk surga. Termasuk Bilal. Kenapa Rasulullah tidak punya diri untuk masuk surga? Iya. Nih. Hadisnya 7000 dalam Sahih Muslim 7289. La yunjia ahadam minkum amalu. Salah seorang di antara kalian ya tidak masuk surga atau tidak selamat karena dengan amalnya. Qala rajulun wala iyyaka ya Rasul. Demikian juga engkau wahai Nabi. Qal wala iyya. Saya juga demikian. Illa ayata ghammadani Allahu minhu bi rahmah. Kecuali Allah berikan aku rahmat darinya. Walakin saddidu, tetapi istiqomahlah. Maksudnya begini, bukannya hadis ini membolehkan umat Islam tidak beramal, bukan membolehkan untuk beramal, nggak usah beramal sudah, kalau ente masuk surga, udah masuk surga aja, nggak bisa. Maksud hadis ini untuk menyatakan daripada semua amal soleh yang kita buat, semuanya atas taufik siapa? Itu namanya kalian tidak masuk surga dengan amal soleh kalian. Tapi banyaklah berkata, Alhamdulillah ya Allah, engkau mudahkan aku sholat, puasa sunnah, tahajud. Begitu maksudnya. Supaya kita enggak bilang, ente berapa sholawatnya, mana kalah ente. Supaya jangan timbul rasa apa? Sombong, ria, merasa kita, kekuatan dari kita. Orang pak, kalau udah dibolak-balikin hatinya sama Allah, habis sudah. Itu maksud ayat ini. Jadi jangan ayat ini nanti dipakai logika dan analogi terbalik. Paham analogi terbalik? Kias terbalik. Kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Ya udahlah. Contohnya gini, Pak. Ada orang tua, anaknya mau ujian besok. Dia bicara masalah bermain masalah takdir. Kata ayahnya ini, "Nak, kamu lagi apa? Belajar ya." Belajar apa sih? Mau ujian besok. Allah, kalau takdirmu sudah lulus, pasti lulus, gak belajar juga. Ini namanya persis kayak kias terbalik tadi. Kalau emang kamu masuk surga tanpa amal soleh, tanpa sholat, masuk aja sudah. Ini berarti dalam kaidah fikihnya disebut kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tetapi yang diinginkan kebatilan. Gitu. Jadi tujuan ini Nabi mengatakan supaya kita ada rasa, ya Allah, saya gak bisa apa-apa. Jadi hadirin, orang yang sudah sampai kepada derajat orang-orang soleh, dia merasa amalannya ini gak ada apa-apa. Itu tawaduknya kita kepada Allah, ya Allah, gak bisa apa-apa, ya Allah. Saya pun bisa sholat, jangan masuk surga, ya Allah. Bisa melangkah ke Masjid Al-Hamra, sholat isya berjamaah, dan duduk dalam majelis ta'lim kayak gini, ya Allah, semua kehendak engkau, ya Allah, pertolongan kepada engkau, ya Allah. Berapa banyak orang yang lagi sekarang belum sholat isya bahkan. Kan gitu, tujuannya begitu. Supaya kita makin apa? Makin merendah. Hadirin, tadi yang saya bilang, perbanyaklah baca sholawat, perkuatlah, kencengin lagi. Cukup hadirin, ini saja yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Dan semoga senantiasa Allah Ta'ala pakai diri-diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu ala ilan da'asurka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.